kadang-kadang saya tanya diri kenapa tak fikir nak buat restoran Melayu ke. Jadi Melayu pun part of who I am, bangsa saya, budaya saya Melayu. Saya dibesarkan pun dalam kedai makanan Melayu. Kita tak macam kaum lainlah. Makanan Melayu ataupun rasa Melayu ni dia belum popular. Orang luar negeri tak tahu apa tu Melayu. Masakan Melayu ni sudah melalui evolusi. Bukan saja yang tradisional masakan Melayu, tetapi yang telah gabungkan set European dengan kemelayuan ni. Kalau sebut tentang Juadah Melayu, ini salah satu tempat tujuan. Kuih muih dan lauk pauk banyak dijual di sini. Kini, terdapat segelintir chef dan pemilik F&B Melayu Islam yang mendapat inspirasi daripada cita rasa sajian Melayu dan mencipta hidangan moden Melayu untuk sajian persona atau fine dining. Tujuannya adalah untuk memartabatkan rasa Melayu dalam sajian moden mereka. Malam ini, Detik mengupas usaha para chef dan juga usahawan Melayu untuk memartabatkan cita dan rasa Melayu di peringkat antarabangsa. Rupa sajiannya moden. Apabila dimakan, ada rasa Melayunya. Dari tiram yang dihidangkan dengan sambal hijau sebagai pembuka selera, ikan kurau dengan sambal matah, hinggalah kuih bahulu dengan krim vanila dan coklat sebagai pencuci mulut. Pengaruh Melayu ada dalam setiap sajian moden ala persona atau moden fine dining ini. Gabungkan konsep Western ataupun konsep European dengan kemelayuannya. Walaupun ada inovasi tetapi rasanya, cita rasanya tetap kepada kemelayuan. Lantas, para pemilik restoran Espoir di Amoy Street dan Harum Manis di Sultan Gate ingin kenalkan dan martabatkan sajian moden dengan rasa Melayu di restoran mereka. Kuisin Cina, kuisin India banyak dah move ahead atau dah elevate. Sayangnya, masakan Melayu, restoran Melayu jarang atau almost tak ada. Saya nak take the challenge, elevate, modernize Malay cuisine, Malay hospitality dengan pengalaman saya. Ini adalah peluang yang kami memperkenalkan cita rasa perisa Melayu kepada orang-orang asing. Kami mendapat ramai pelanggan daripada orang putih, Jepun, Korea. Dan mereka sungguh kagum kerana mereka tidak pernah rasa yang perisa Melayu ni akan kena dengan sajian Eropah moden. Espoir yang menyajikan sajian Eropah dengan pengaruh Malayan merupakan restoran kedua yang diasaskan oleh Encik Taha Hassan selepas 20 tahun berkecimpung dalam bidang pengurusan F&B di Singapura dan Kuala Lumpur. Kami menggunakan banyak herba dan yang selalunya digunakan dalam makanan Melayu. Sajian moden Eropah rasanya agak mild. Cita rasa Melayu pada kami ini adalah sesuatu yang kami boleh kenakan walaupun dengan sajian Eropah. Chef Akmal Hassan pula bak sirih pulang ke ganggang apabila memulakan Harum Manis hampir sebulan lalu. Ini setelah 22 tahun berguru di dapur-dapur restoran terkemuka di Singapura, Solomon Island, San Sebastian, Jepun dan Dubai. Harum Manis bermula di Teck Whye Lane, di set up oleh ibu bapa saya pada tahun 1992. Saya kerja sana masa saya kecil, 11 tahun di Dubai. Saya rasa masanya untuk balik pulang ke tanah air. Cuba elevate atau bring the restaurant to its next level.
Chef Akmal mula bekerja di Dubai pada tahun 2011. Beliau kini turut memiliki 8 buah restoran Jepun, Itali dan Mediterranean di kota itu dan di New York. Saya tanya diri saya, kenapa tak nak buat makanan sendiri? Ada chef luar negeri, the community celebrate that person. Pasal dia champion his own cuisine. And nobody can fault him because it's him, the mere roots. Apa yang kita hidang di Harum Manis, di sini banyak guna heritage. How Melayu started in this land. Orang laut, orang pendalaman, bahan-bahan yang orang gunakan, indigenous ingredient. Restoran Espoir yang baru memenangi anugerah bintang Epicurean Persatuan Restoran Singapura untuk kategori restoran sajian pesona turut menerapkan cita rasa Melayu dalam hidangan makan malam Le Petit Chef, konsep yang berasal dari Jerman. Dalam Le Petit Chef ni pun kami banyak menggunakan unsur-unsur Melayu dalam sajian kami. Dinding, burrata salad, laksa bouillabaisse, lemon grass chicken roulade yang disajikan dengan ayam percik sos dan bergedil udang dan sambal belado. Untuk pencuci mulut pula, pengat durian krembun. Espoir merupakan satu-satunya restoran halal di Asia yang dipilih untuk menganjurkan makan malam imersif Le Petit Chef selama setahun. Dubai saja yang ada konsep Le Petit Chef ni yang halal. Makanan yang akan disajikan itu ditetapkan oleh company yang offer kami this Le Petit Chef punya kontrak. Tapi adalah untuk kami untuk menginovasikan. Berbanding dengan sajian Asia yang lain yang lebih menyerlah di peringkat antarabangsa, apakah yang menjadi penghambat kepada sajian Melayu untuk lebih dikenali? Reluctance and the fear of branching out. Buat masa ini, saya rasa tidak ada brand international yang sajikan makanan Melayu. Cuma local saja. Bagaimana the international market is going to accept this concept is another factor also. Through internet, through social media, community Melayu dah mindset dah banyak bertukar. Kalau 10 tahun lepas, kalau saya buka restoran macam ini, mungkin tak akan berjaya. Kita punya community belum faham. Maybe makanan tradisi itu lagi sedap atau lagi senang nak faham. Kalau kita fikirkan tentang sajian pesona atau fine dining, pastinya restoran-restoran menjadi tempat makan pertama dalam minda. Namun tahukah anda kini terdapat satu lagi konsep makan malam yang semakin mendapat tempat, iaitu konsep makan malam peribadi atau private dining untuk menikmati hidangan pesona. Menariknya, acara makan malam peribadi ini diadakan di rumah ataupun di ruang-ruang awam seperti di dalam museum. Detik menjengah ke dapur para pemilik konsep makan malam peribadi ini untuk mengetahui dorongan mereka mengetengahkan konsep ini. Suasana makan malamnya cukup santai, menjamu selera sambil berbual mesra. Umpama menghadiri jemputan makan malam di rumah teman. Peribahasa Melayu sebagai pembuka memberi kiasan tentang hidangan yang bakal dinikmati. Nak share, nak kongsi dengan orang yang bukan kaum kita tentang bahasa kita lah. Like not just about the food lah, focus on the cultures of Malay as a whole. Sajian Melayu moden dapat dinikmati oleh pelanggan Sudu Bai Ilya yang menawarkan pengalaman makan malam peribadi atau private dining. Sajian Melayu moden adalah using the techniques atau flavour profiles of Melayu punya dish yang halal private dining in dekat Singapura ni dia belum popular sangat. Kita adalah the first few lah to start modern Malay. Dimulakan pada Disember tahun lalu, acara makan malam peribadi Sudu diadakan di rumah Encik Ilya Nufadli, bekas finalis MasterChef Singapura musim ketiga. Sudu buat kat rumah sebab saya tak ada duit.
untuk buka restoran. Also, we are actively looking for venue spaces. Tapi kita tak ada peluang untuk sewa. In the past, there's only collaborations or pop-ups. We work with someone else dekat diorang punya venue ataupun a neutral venue. Konsep pop-up menjadi pilihan jiwa untuk menyajikan hidangan pesona peribadi untuk para tetamunya. Pemilik jiwa, Chef Ar-Rafi Suhairi, antaranya terawalnya memperkenalkan konsep hidangan pesona peribadi halal di Singapura. Saya memula jiwa dari Disember 2021. Jadi saya memilih untuk bikin konsep pop-up kerana saya pun inginkan sesuatu yang baru. Saya cuba targetlah dalam setahun cuma 3 kali aja saya buat. Kerana saya pun ada projek lain, kerja yang lain. Chef Rafi Suhairi, lulusan Ijazah Muda Seni Kulinari dari Akademi Seni Kulinari Switzerland, merupakan seorang jurulatih kulinari kanan di Institut Shatec. Chef muda yang berusia 29 tahun ini telah menimba 13 tahun pengalaman dalam bidang masakan antarabangsa di restoran-restoran dan hotel-hotel di Singapura, Indonesia dan Switzerland. Pengalaman itu turut mencorak pemikiran bekas peserta Raja Kulinari itu untuk mengetengahkan sajian Melayu Neoteric untuk acara makan malam peribadi yang beliau anjurkan. Neoteric deconstructed atau progressive Malay cuisine. Jadi saya inginkan customer saya rasa asli makanan Melayu. Tapi dari segi perspektif, dari segi visual, ini bukan yang tradisional makanan Melayu. Walaupun Encik Ilya tidak mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang F&B sebelum ini, beliau terdorong untuk memulakan sudu kerana minat mendalam dalam masakan Melayu dan dek terasa dengan kata-kata teman seperjuangan di MasterChef 3, Chef Gagan Anand yang berasal dari India. Indian Chef Gagan Anand. Yeah. Started the episode by saying Singapore is a bustling city of Chinese, Indian and Southeast Asian. Kenapa tak sebut Melayu? Kalau dia tak kenal Melayu, let's bring the kind of food to him lah. Sudu menukar menu setiap 3 bulan, manakala jiwa bagi setiap acara pop-up yang dianjurkan. Every time is tempat yang berlainan. Cuisine, tema ya, pun akan bertukar dari segi menu, dari segi plates atau chinaware yang kita pakai. Semuanya berbeda. Dan saya ada my own team of cooks and chefs to help me. Ilya pula menyediakan sendiri hidangan-hidangan yang disajikan kepada para pelanggannya. Persiapan untuk menyediakan sos dan memerap daging mengambil masa 2 hari sebelum acara makan malam peribadi diadakan setiap Jumaat dan Sabtu. Setiap sesi makan malam peribadi sudu hanya dihadkan kepada 8 orang pelanggan sahaja. Pengalaman yang agak unik lah kerana saya rasa seperti saya dijemput kepada kenduri, membuat kawan-kawan yang baru dan boleh juga menunjukkan kuisin-kuisin Melayu kepada bangsa yang lain juga lah. Menunjukkan cita-cita bangsa Melayu untuk mencapai kemajuan dan kemodenan dalam masa pada inilah. Walaupun restoran-restoran dan acara makan malam peribadi yang menyediakan hidangan Melayu moden tumbuh dengan pesat, para pemilik F&B ini melihatnya sebagai satu perkembangan yang positif. It's a community with competition. Competition kira bukan macam gaduh tau. Kita compare and then we try to do better. We try to do different and we try to do better. Kerjasama, persaingan pun saya nak. Because competition help us grow. Once we have that, I think the game will change. Saya tidak melihat ini sebagai satu saingan, malahan sesuatu yang lagi baik untuk kami. Biar saya sebagai seorang chef, anak Melayu, yang saya inginkan the future generation of cooks and chefs yang
menaikkan nama Melayu into international level. We'll see yang satu hari nanti the international community, they will appreciate and they will understand our food.